jika tidak pun juga menjaga perhubungan yang baik pada moral ataupun akhlak tanpa mengganggu atau membalimi satu dengan yang lain walaupun berbeza dalam agama, seperti mana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang beriman untuk berbuat adil dan ihsan kepada orang yang tidak beriman selagi ia tidak menjadi sebab permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada soalan saya jawab secara ringkas mengenai hukum jamak. Adakah dikira boleh jamak jika keluar daripada daerah? Dalam kita menjamak atau dalam kita bermusafir yang terkait dengan salat, ada keringanan yang namanya jamak, yang namanya qasar. Jamak artinya menggabungkan dua salat di satu waktu, terbagi kepada dua, jamak takdim atau jamak takhir. Qasar artinya salat yang 4 rakaat boleh direngkaskan menjadi 2 rakaat zuhur, asar dan juga isya. Jamak dan qasar boleh dikombain satu dengan yang lain bila memenuhi syarat, yaitu bila bermusafir lebih daripada 2 marhalah 82 km ke atas. Yang kedua, tujuan daripada safar adalah safar yang baik, bukan safar yang tidak baik. Safar yang tidak baik tidak boleh untuk mengambil rukhsah keringanan berupa jamak dan juga qasar. Dan permulaan safar itu bukan bermula daripada keluar daripada rumah, tapi keluar daripada wilayah di mana rumah kita berada di wilayah tersebut. Maknanya keluar daripada kita punya wilayah di rumah, kawasan rumah kita, bukan keluar rumah ya, wilayah daerah yang rumah kita ada dalam daerah tersebut. Bermula keluar daripada kawasan daerah itu, kita sudah boleh menjamak dan mengqasar walaupun belum sampai ke destinasi, setelah memastikan destinasi itu lebih daripada 2 marhalah. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana adab kita terhadap rakan kita sesama muslim atau bukan muslim? Dasarnya dalam persahabatan itu adalah memberi manfaat. Sebaik-baik kamu adalah yang beri manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik teman yang memberi manfaat kepada temannya. Bagi orang yang bersahabat dengan orang Islam, maka persahabatan itu melalui manfaat dengan mengingatkan satu dengan yang lain, bila time sholat ajak untuk melakukan sholat dan seterusnya. Dalam kita bersahabat dengan orang bukan Islam, bila ada discussion yang baik untuk menyampaikan tentang Islam, walaupun dia tidak memeluk agama Islam, yang penting kita menyampaikan. Jika tidak pun juga menjaga perhubungan yang baik pada moral ataupun akhlak tanpa mengganggu atau membalimi satu dengan yang lain walaupun berbeza dalam agama, seperti mana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang beriman untuk berbuat adil dan ihsan kepada orang yang tidak beriman selagi ia tidak menjadi sebab permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa doa dan nama-namanya akan dibaca. Doa arwah untuk almarhum Haji Saleh bin Ma'ruf, Haji Abdullah bin Saleh, Omar bin Abu Samah, untuk almarhumah Hajah Rafi'ah binti Khamis, Hitam binti Abdul Hamid, Jamaliyah binti Ismail. Doa syifa untuk Musa bin Bataruzzaman, Zarina binti Safi'i, Nurhuda Sakina binti Abdul Karim. Doa dipermudahkan urusan untuk Muhammad Adib Ashraf bin Syamsuddin, Muhammad Syahmil, Muhammad Fathur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tashfi maradana wal muslimin wa afi mubtalana wal muslimin. اللهم رب الناس آتهم عنا وعنهم الباس اشف انت الشافي وعاف انت المعافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا وعليهم كل عسير فتسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير بارك في هؤلاء الإخوان والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات سامعين والسامعات بركة واسعة
irzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amala mutaqabbala ala hadhihi niyyah kullu salah syamal akhiratina wal akhirah wa ila nabi Muhammad Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqihna rabbana fi dinina ma lilbutri udhwa wa zakar rabbi waffiqna waffiqna wa fihum lima tarda lidona wa fi'lan karama warzuqni kulla halalan da'ima wa akhlaka amana za bil khair wa nudfa kulla shar rabbana aslih lana kulla shu'un wa qina bika min kulli waqdiyana rabbana kulla duyun qabla diyatana rusul manun waqfistur akram man sadar wazalatullahi taqdas Mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linazi shifa wa ala al-ahli al-kirami shurafa wa ala sahbi amasal qurar Allahumma ahdina bi hudak waja'alna biman yusari'u firdak ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اكرمنا واننا اسرفنا على لذا اشرفنا فاتوب علينا توبه تغفر لكل هوبه واستر لنا عوراتي وامن الروادي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيرتنا صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهلا بكل سولي بالمصطفى الرسول نهلا بكل سولي بالمصطفى الرسول نهلا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه إعداد قش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا سمعنا عليهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله